Kamu geser pengen segini lah biar enggak ya. Ya. Ya suara gamenya yang nutupin. Apa sledingnya apa? Oke. Okay. Permulaan guys. Permulaan. Securing objective Charlie. Charlie secure. Securing objective Bravo. Bisa komen battle royale sekarang. Wih, nuk banget guys. Nuk banget bagus ya. Moving. Berarti harus hati-hati. Enemy securing Bravo. Securing objective Bravo. Hostile UAV in the area. Secure Bravo. Kira-kira enemy taking Bravo. Switching max. Taking Bravo. We control Bravo. We have taken the lead. Keluar mata. Masih mati. Masih menang lagi poin kita. Enemies. Enemy securing Charlie. The enemy took Bravo. Securing Alpha. Panik. Ya. Securing objective Bravo. Our UAV is orbiting the area. Objective Bravo. Counter UAV is on station. Bring the UAV online. Friendly counter UAV is online. Oh, dia mukul ya. Dari atas ya dia. We control two objectives. Enemy UAV overhead. Oh, apa tamengnya? Oh. Oh. We're taking Alpha. Jadi enggak dibokong. Reloading. Ya, ngapain orang mati juga kan. Karena sampai nuk langsung menang kan. We're losing Bravo. We're losing Alpha. Nyaringin, ya? We're taking Charlie. Aku kebiasaan C loh. We've lost Alpha. Nonton. Aku mau nuk C aja. Kebiasaan di game FPS lain. Objective Charlie secure. Friendly UAV on station. Friendly VTOL entering this sector. Enemy taking Charlie. Loading. We
Temanmu ada punya akun keluarganya. Soalnya nabung di beli resepnya dulu pasti. Ya. Hostile mortar strike in the area. Harusnya aku ngeliat di map juga. Kan bisa kelihatan di map. Jadi aku C lagi juga menjet. Iya. Aku tadi mau mundur. Objective Bravo is compromised. Dibosok aja. Secure Bravo. Enemies taking Charlie. We're taking Bravo. We're losing Charlie. We took Charlie. Bravo secure. We're losing Bravo. Enemy UAV active. Enemy securing Bravo. Enemy UAV overhead. We're losing Bravo. We're taking Charlie. We secured two objectives. Enemy securing Bravo. Kalau nggak carry.
process complete. Well done. Padahal tim gue. Keri deh. Lihat pangkat semua tentara. Ya punya apa nih? Ini ya. Oh ini apanya saya punya. Wow. Kan sampai 90. MP 7. Si anjay. Suara game dikecilin. tes. Oh, ini kalau kurang nyaring di bisa kamu giniin lagi nih. Filter tambah gain. Kamu tambahin seginilah. Suara mic-nya pun nyaringin. Tes sebelum filter gain 10 lah. Tes. Nah, tes. Oke. Okay. Nah, ini baru nyaring, Mas. Nyaringnya sudah ya. Bounty. Baru masuk, Cok. Belakang kau dorong. Ada dua orang. Nah ini kamu yang oh, yang bawa bendera kan? Nah, kira itu orang. We secure the lead. Jaga benteng lah. Ini nyari caranya mas. Just lagi. Belum terjadi mas. Ada orang di belakang. Yeah. Ikat teman aja, ikat teman. Ih, ribet tuh bawa ini. Apa aku guys? Anjir nyesat aku. Nice one. Salah ya. Anjir. Oh ini efek kill-nya nih. Ya. Yeah, yeah. Anjir. Jadi batu anjir. Lempar bom lagi. Enggak sengaja.
Wah, mana? Noobnya. Gue kira temannya, padahal tandanya loh, dia bawa bendera. Oh, nempel, bomnya bisa nempel ya? Oh, anjir kena helmet cu. Gitu. Oke guys, belajar guys. Jadi pelajaran guys. Jangan, nggak bisa nanti kalau kamu login. Oh, mati tuh kena bom. Iya. Siapa? Iya kah? Situ aja, dari situ. Iya cu, mataku udah jeli. Bangke aku sudah dekat baru lihat proximity-nya. Baru lihat aku proximity-nya guys. Belum. Aman. What the hell? Masuk enggak suaranya tadi? Coba. Mungkin ada di settingannya kali. Nah itu? Ada. Masuk berarti suara orang. Filter aja mas, bisa nggak main yang tadi itu loh. App. Nah, model oh. Tim deathmatch aja biar cepat. Dah sudah kawan share semua. Tim deathmatch aja mas.
Sorry guys. Oh, udah dapat. Apa lagi nih? Team deathmatch. Kasih teman duluan dulu. Siap. Kita juga. Aku enggak tahu mapnya soalnya. Anjir, ini mapnya lebih susah nih. Banyak-banyak tikungannya, Jo. Karena acak tadi sih. Iya. Mapnya dari sana ini kita. Sniper dia. Anjir, mapnya gede betul, Jo. Perform ya salah. Eh ya. Oke oke. Nah itu X X itu skill ini loh. Apanya? Oh ya nungguin aku betul ya. Ya ada shieldnya. Ada shieldnya itu yang ngebantu. Anjir kukir orang. Oh. Ya, beda cuy kamu main ini ya. Main ini baru kau main PB busuk tuh karena kiki main kiki tak nyambung tuh enemy UAV active enggak dua lewat pas betul dia naruh situ memang orang lewat enak kelihatan sudah naruh proximity di situ orang lewat sudah pasti. Ah, jatuh. Dari mana tadi tuh? Oh. Oh, jauh. Kalah jarak sih. SMJ kan tuh ternyata assault dia, assault. Ini tadi, Cuk. Ada sniper juga, Cuk. Bisa dinaikin dong. Ih, mentul cok bomku. Ada orang di sini. Aduh. Eh. Wah. Kenapa dia begitu anjir? Kenapa tuh? Kenapa langsung manjat, cok? Hostile UAV in the area.
kelihatan cu. Anjir. Lepas fokus juga cu. Terbiasa aja. Mana kau? Sendang aku. Masih mau bokong ya. Coba kongin balik guys. Ini sebenarnya mapnya kayaknya map assault rifle deh, bukan SMG itu. Salah. Ada lotot lototmu belum setting kayaknya. Ada proximity-nya, Cuk. Nah, meledak. Eh, tuh. Ah. Harus jeli sih main kayak gini. Kalau PB mah kelihatan kamu goyang-goyang. Pikir lagi tuh. Pikir lagi. Ada depan lu. Biasaan anjir. Langsung free fire. Hey! Oh bisa sambil nge-heal guys. Anjay. PB kan enggak tuh. Dia lempar langsung. Iya. Anu. Wuuu. PB coba lempar bakso. Baru diinjak. Nyampah. X itu apa? Oh, pasang. Oh, ngerti. Tetap kill lagi bangke. Ditungguin, tahu-tahu dia sudah aku di situ sih. Oh, anu, buka map. Ya. Ya jelas inilah. Ih manjat juga dia. Manjat juga dia nyangkut tadi manjatnya. Ada suara di atas sini kan. Kita naik guys. Oh sniper cu. Itu tuh. Eh, aku didatangi. Anjir, mosku sampai kayak gini. Terbiasa aja. Belum. Pintar dia. Iya. Ya, lepas kan snipernya tadi kan. Anjir. Ditungguin, cuy. Diliatinnya aja dulu. Mau kabur. Kayak 90 juga ya. Eh anjir pencet. Pake. Ketahuan ya. Oh anu dia detek ya. Mana tahu. Enggak ada. Ini saudara.
tahu. Butuh main berapa hari mungkin aku baru menguasai. Dari mana itu? Ah, sayang. Panik ada bom. Ya, ngaruh juk. Yaelah. Eh anjir. Oh yang itu yang bunuh lagi. Kukira yang itu. Oh tahu dia nungguin. Astaga, aku liatin map cuk. Ya sering. Apa lagi kalian? Iya. Yaelah. Bisa loh kayak gini. Sniper lagi. Oh, teman ya. Friendly UAV online. Anjir, dia nembak apa, cuk? Kaget aku. Ntar lagi kayaknya tanda-tandanya. Aku balik dulu berarti. Ini kayak apa nih, streamnya matikan ya? Ima main scam. Shut the fuck up bro.
Thank you.
have your back. Enemy UAV overhead. Hostile SAE near your position. Là chó. Udah enggak main Bang Eksan. Inbound.
hicieron pelota. Quick fix. Friendly fire.
Our UAV in the area. Smoke wall at this location. I'm with you. Incoming!
on station. Cover, deploy. Semtex out. Targets down. Our UAV is orbiting the area. Halo Haji, halo Haji. Hai. Halo Haji. Haji Wanto.
activated. UAV in the area. Mission compromised.
kill confirmed.
accomplished.
Hostile mortar strike in the area. Enemy UAV active.
UAV in the area. Fix online. What up, bro? Also allows us to stream to a, and instead as searching for the platform we want to go live, we go down here and say custom RTMP. We click that, and now we can enter the custom RTMP key we get from third-party software, which is giving us. And I set it up already. This is up. Enter this in here. We go in, enter the stream key. By the way, streaming to you have to the credentials. We have to fit the start and the camera. Services are going online, and another cool thing I want to have a chat feed, all the chat downloaded that we can manage our chat. Everything is with for live the grand. Thanks for being here in the live stream. Upstart, so stop the streams on basic ones. Functionality to maximize your reach on. Tadi ini cuma kayak di dulu cam yang kamu pakai back aja win aja yang mic aux ini suara plus di bagi video ini ya. Oke, biar orang ini di baca gitu ya, bersama kecepatan up ini naik ada waktu kan siap untuk live stream login ya. Jadi ini nanti kita untuk bisa dapatkan itu kita bisa buka Google Chrome, ketikkan aja instafit.me. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, di sini tinggal pilih aja yang bagian ini go live on Instagram. Jadi ini nanti kita loginnya pakai akun Instagram yang mau kita pakai untuk live ya. Nah, aku contohin pakai Instagram ini, pilih login. Nah, tampilannya itu seperti ini ya. Ini akun Instagram yang mau aku pakai buat live nanti.
ini ada tulisan 4 stream left. Ini adalah kesempatan kamu pakai stream key dari sini, itu dikasih jatah gratis selama 5 kali. Jadi di sini harusnya 5 karena aku sudah pernah. Oke, masuk. Aku sudah login ke, kalau misalnya gini kan gratis, kan tinggal sebentar untuk mulai. Di sini bagian broadcast title, di sini kita ganti aja misalnya ini ibaratnya kayak judulnya gitu ya. Nah, kalau sudah kita pilih create new broadcast. Di sini muncul tampilan kayak TV rusak gitu ya nih ya. Kayak TV rusak gitu, tulisannya no sinyal. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian stream key-nya ini bakal muncul nih. Nah, di sini kita seperti ini kan ya, broadcast. Di sini kalau sudah kita pilih create new video stream key-nya ini bakal muncul nih. Di Instagram RTMP pilih bagian settings, bagian stream. Nah, servernya kita paste di sini. Kita paste di sini ya. Terus di bagian slide. Oke. Kalau sudah pilih apply. Terus pilih OK. Nah, setelah itu kita tinggal mulai untuk live streaming ke Instagram. Tinggal pilih aja start streaming. Nah, terus kita masuk ke Instafeed-nya. Gambar semut ini akan berubah jadi tampilan live kita seperti ini ya. Dan ini sudah live guys. Ini sudah live ke Instagram. Oh ya, di sini ada keterangan ini. Ada waktunya guys ternyata. Jadi nanti kamu dikasih jatah itu satu kali live yang gratis ini, satu kali live itu 4 jam ya yang gratis. Di sini aku coba buat buka live-nya sekarang nih ya. Nah, ini akun yang tak pakai buat live nih, lihat enggak ya. Nah, ini akun yang tak pakai buat live dan dia sekarang lagi live tuh. Live sekali nih. Grup kita masuk. Ya, pinnya di top up. Terus masuk OBS lagi, stream key-nya di top up di sini, tap paste di sini. Oke, kalau sudah pilih apply, terus pilih OK. Nah, setelah itu kita tinggal mulai untuk live streaming ke Instagram. Tinggal pilih aja start streaming. Nah, terus kita masuk ke Instafeed-nya. Gambar semut ini akan berubah tab ke oke. Pas tekin itu Instagram app, pilih bagian settings, bagian stream. Nah, servernya kita paste di sini, kita paste di sini ya. Terus masuk lagi ke Instafeed-nya, di bagian stream key-nya kita copy juga. Terus masuk OBS lagi, stream key-nya kita copy di sini, kita paste di sini.